Shalom pemirsa CBN Indonesia, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda sekalian untuk pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Nyonya Ellen G. White sendiri merupakan salah satu penulis Kristen yang diilhami langsung oleh Tuhan, sehingga ia menaruh penglihatan-penglihatan tersebut ke dalam buku-buku hasil tulisannya sendiri. Nah, buku ini akan mengajarkan kepada kita semua bahwa dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadirannya yang kekal. Jadi, melalui buku ini, kita itu akan diajak agar ketika kita bangun pagi dan kita mau bersilah tidur di malam hari, kita itu harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang saya ambil terdapat di dalam halaman 75. Tapi sebelum kita lanjut untuk memasuki pembahasannya, saya ingin agar saudara sekalian untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan atau firman yang akan saya sampaikan sebentar dapat kita semua dengarkan, kita semua diskusikan, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bacaan kita kali ini berjudul Dunia Tidak Mengasihi Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 13 yang berbunyi, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Nah, melalui judul ini, bacaan kita kali ini akan membahas mengapa dunia tidak mengasihi Tuhan. Kita masuk pada pembahasannya. Injil harus disampaikan dengan pertempuran yang bersifat menyerang. Di tengah-tengah pertentangan, bahaya, kerugian, dan penderitaan. Tetapi mereka yang melakukan pekerjaan ini hanya mengikuti langkah guru mereka. Jadi, saudaraku sekalian, pada awal pembacaan kita kali ini, dikatakan bahwa Injil harus disampaikan dengan pertempuran yang bersifat menyerang di tengah-tengah pertentangan yang berada di dunia ini. Jadi, Tuhan ingin agar apabila kita telah mengetahui Injil kebenaran tersebut, Tuhan ingin agar kita membagikan Injil tersebut kepada lingkungan sekitar kita. Mungkin ketika kita mau membagikan Injil tersebut, kita itu memiliki kekurangan atau kita tidak bisa untuk berkhotbah atau membagikan pekabaran Tuhan melalui puji-pujian, nyanyi-nyanyian, ataupun hal yang demikian. Tapi Tuhan ingin agar kita membagikan Injil Tuhan tersebut melalui perbuatan dan tingkah laku kita, di mana melalui perbuatan kita yang melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, dan kita membagikan tingkah laku dan perbuatan kita tersebut kepada orang-orang di sekitar kita, itu merupakan Injil yang hidup, di mana kita sendiri itu menjadi Injil yang hidup tersebut. Di sini juga dikatakan bahwa pekerjaan ini hanya mengikuti langkah guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Jadi, Tuhan ingin agar kita itu mengikuti guru kita, yaitu Yesus Kristus. Di mana ketika kita mau melakukan apapun itu, kita itu harus selalu bercermin kepada Yesus saja. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, ketika kita melihat kepada Yesus, maka kita tahu bahwa tindakan kita ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang guru kita ajarkan, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, hal itu bisa kita hindari. Sebagai penembus dunia, tampaknya Kristus senantiasa berhadapan dengan kegagalan. Ia, utusan kemurahan kepada dunia kita, tampaknya melakukan sedikit saja dari pekerjaan yang ingin dilakukannya dalam mengangkat derajat dan menyelamatkan jiwa. Pengaruh setan senantiasa bekerja untuk menentang jalannya, tetapi ia tidak mau tawar hati. Kutipan ini diambil dari Alfa dan Omega jilid 6 halaman 323. Selanjutnya juga di sini
kita itu diingatkan kembali bahwa sebagai penebus dunia, Yesus Kristus selalu dihadapkan dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan karena ia selalu berserah kepada Bapa, ketika pencobaan itu datang, ia bisa menghindari pencobaan tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan ingin agar ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita itu harus selalu berdoa dulu kepada Tuhan, meminta petunjuk-petunjuk darinya. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan pencobaan itu, kita bisa untuk melewatinya. Dan juga apabila kita akan melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, setan juga itu, dia tidak akan tinggal diam. Ia akan bekerja keras agar kita itu jatuh ke dalam dosa. Contohnya ketika kita melakukan kebaikan di lingkungan kita. Mungkin ketika kita melakukan hal tersebut, misalnya kita memberikan sedekah atau memberikan makanan kepada orang lain, kita itu akan dihadapkan dengan dua bisikan. Yang pertama itu Roh Kudus, di mana dia berbisik agar kita itu mau membantu orang tersebut. Dan pilihan yang kedua, atau bisikan yang kedua itu dari setan, di mana setan mau agar kita mementingkan dulu kepentingan kita sendiri, baru kita itu bisa membantu orang lain. Di sini kita bisa melihat bahwa mungkin saja pilihan yang kedua itu, bisikan dari setan itu merupakan bisikan yang benar atau sesuatu yang benar, karena kita itu dikatakan agar kita mementingkan diri kita sendiri, dan apabila kita telah berkecukupan, barulah kita mau membantu orang lain. Tetapi tidak halnya dengan Yesus Kristus, di mana ia mengajarkan agar kita itu harus mendahulukan kepentingan orang lain, barulah kita mementingkan keinginan kita sendiri. Nah, jadi meskipun hal itu sulit untuk kita lakukan, tetapi apabila kita mau belajar melakukan hal tersebut, maka lama-kelamaan hal itu akan menjadi sesuatu yang mudah, dan tanpa kita sadari, itu akan menjadi tabiat kita. Orang-orang Kristen yang mula-mula itu memang adalah umat-umat yang istimewa. Tingkah laku mereka yang tidak bercela dan iman mereka yang tidak bisa dibengkokkan merupakan teguran yang senantiasa mengganggu ketenteraman orang-orang berdosa. Nah, jadi pada zaman dahulu, yaitu kehidupan orang-orang Kristen itu adalah kehidupan umat-umat yang istimewa. Mengapa? Karena mereka memiliki iman yang tidak bisa dibengkokkan, yaitu iman yang murni dan iman yang masih suci. Sehingga melalui tingkah laku dan perbuatan mereka, di sini dikatakan bahwa tingkah laku orang Kristen yang mula-mula itu sangat mengganggu ketenteraman orang-orang berdosa. Mengapa? Karena melalui tingkah laku mereka, orang-orang akan menganggap bahwa mereka itu terlalu berlebihan, karena mereka itu menghidupkan apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan halnya orang-orang berdosa, di mana orang-orang berdosa itu menjalani kehidupan mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Biarpun jumlah mereka sedikit, tidak mempunyai harta, kedudukan dan jabatan yang terhormat, mereka menjadi ancaman yang menakutkan bagi pelaku-pelaku kejahatan di mana saja tabiat dan ajaran mereka dinyatakan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kehidupan orang Kristen yang mula-mula itu merupakan kehidupan orang-orang yang sangat benar di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena mereka itu melakukan apa yang Tuhan katakan. Berbeda dengan halnya orang-orang duniawi, mereka itu menjalani kehidupan mereka seperti kehidupan yang biasa-biasa saja, karena mereka menganggap bahwa diri mereka itu merupakan milik mereka seutuhnya. Berbeda dengan halnya iman orang Kristen yang mula-mula, di mana mereka menganggap bahwa diri mereka itu adalah bait suci Tuhan, dan tentu saja bait suci itu tidak boleh kita kotori dengan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Oleh sebab itu, mereka
dibenci oleh orang-orang yang jahat. Dan seperti halnya Habel dibenci oleh Kain abangnya. Dengan alasan itulah Kain membunuh Habel. Demikian juga mereka yang menolak pengendalian Roh Suci, membunuh umat-umat Tuhan. Dengan alasan yang sama juga, orang-orang Yahudi menolak dan menyalibkan Juru Selamat. Oleh karena kesucian dan kekudusan tabiatnya, senantiasa merupakan teguran kepada sifat korup dan mementingkan diri mereka. Sejak zaman Kristus sampai sekarang, murid-muridnya yang setia telah membangkitkan kebencian dan pertentangan mereka yang mencintai dan mengikuti jalan-jalan dosa. Kutipan ini diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 47 sampai 48. Nah, selanjutnya juga di sini diceritakan kembali sedikit mengenai kisah Kain dan Habel. Seperti kita ketahui bersama bahwa Habel dibenci oleh Kain abangnya sendiri. Mengapa? Karena Habel mengikuti seluruh perintah yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Sehingga melalui hal tersebut, Kain merasa cemburu kepada Habel dan ia memutuskan untuk membunuh Habel karena rasa cemburu dan iri tersebut. Dan juga dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu menolak dan memilih untuk menyalibkan Yesus Kristus. Mengapa? Karena kehidupan Yesus itu menjadi cerminan bagi kehidupan orang-orang pada zaman itu. Dan tentu saja orang-orang Yahudi yang melihat kehidupan Yesus Kristus, di mana Yesus melakukan segala sesuatu itu dengan benar dan tidak bercacat celah, sehingga orang-orang Yahudi itu mereka merasa bahwa Yesus ini merupakan ancaman. Dan tentu saja karena mereka merasa bahwa Yesus itu merupakan ancaman bagi mereka, maka mereka memilih untuk menyalibkan Juru Selamat tersebut. Dan juga di sini disinggung sedikit mengenai kehidupan murid-muridnya, yaitu kehidupan murid-murid Yesus sendiri, di mana kehidupan murid-murid itu mereka memilih untuk menghidupkan tabiat Yesus Kristus, sehingga orang-orang yang berdosa mereka itu sangat membenci murid-murid Yesus juga. Dan begitu juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Apabila kita memilih untuk menghidupkan tabiat Yesus Kristus, mungkin saja lingkungan kita akan menganggap kita itu melakukan sesuatu yang bodoh, dan sesuatu yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang terlalu ekstrim atau sesuatu yang terlalu berlebihan. Tapi apabila kita telah mempelajari kehidupan Yesus Kristus dan kita mau untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan memikirkan apa yang lingkungan kita katakan, dan kita akan terus menghidupkan tabiat Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang itu akan menganggap kita, dia itu terlalu berlebihan, begini-begini, dan dia itu terlalu ekstrim di dalam kehidupannya. Tetapi jika kita tidak menghiraukan perkataan lingkungan sekitar kita, kita itu akan terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Yesus saja. Tuhan memberikan kepadamu kecerdasan dan akal sehat, agar engkau dapat memegang janji-janjinya. Dan Yesus siap membantu engkau dalam membentuk karakter yang kuat dan simetris. Bacaan ini terdapat di dalam Testimonies, jilid 5 halaman 579. Nah, selanjutnya, pada akhir pembahasan kita kali ini, dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita, setiap manusia, kecerdasan dan akal sehat. Sehingga melalui hal tersebut, Tuhan ingin agar kita menggunakan kecerdasan yang Tuhan berikan untuk memilih tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang karena mereka menganggap mereka itu telah sekolah tinggi dan memiliki pengetahuan yang banyak, mereka itu malah melakukan sesuatu yang sesuai dengan hikmat dan pengetahuan mereka. Tetapi Tuhan tidak ingin agar kita umat-umatnya melakukan segala sesuatu sesuai dengan hikmat kita sendiri. Di sini Tuhan mengajarkan agar kita itu melakukan segala sesuatu itu harus bertanya dahulu kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kesimpulan dan pelajaran bisa kita ambil dari bacaan kita kali ini yang berjudul Dunia Tidak Mengasihi Tuhan, yaitu kita itu harus mau untuk melakukan
tabiat Yesus Kristus. Meskipun lingkungan sekitar kita menganggap bahwa kita ini adalah orang yang terlalu ekstrim atau orang yang mungkin yang aneh, tetapi kita itu harus mau dan terus menghidupkan tabiat Yesus Kristus. Sehingga apabila waktunya tiba, orang-orang yang menganggap kita itu melakukan sesuatu yang aneh, mereka bisa sadar melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Dan tentu saja melalui hal tersebut, banyak orang akan melihat kasih Yesus Kristus melalui tingkah laku kita. Mungkin ini saja bacaan bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui bacaan kita kali ini, iman kita lebih hari lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dan memantun Yesus. Terima kasih. Amin.